ada Devin, YouTuber. Halo Devin. Alhamdulillah. Kota Jaya lawan? Lawan Batu Nidung. Roman Chandra. Oh, selamat bertanding. Devin. Oke. Saya juga sahabat. Laga. Solo berhadapan dengan tim Tenggara sekarang. Tim Batu Nidung ya berhadapan dengan Kota Jaya. Dan ada Chandra. Bang nepek dah. Bagus. Numpang duduk ri. Duduk. Oke, kasih ri. Devin. Alhamdulillah. Kota Jaya lawan? Lawan Batu nih. Chandra. Oke, assalamualaikum sahabat cinta olahraga khususnya cabang bola voli. Jumpa lagi kita di Gelora Serame Kabupaten Lahat, di mana diadakan turnamen semi open antar kelurahan atau desa plus satu regu putra putri poprov voli Kabupaten Lahat telah berlangsung ya, dan pertandingan beberapa hari diadakan di Gelora ini cukup menghibur dan membawa antusias penonton penggemar bola voli. Oke sahabat, ya pemain Kabupaten Lahat, pemain Tarkam ataupun ya bahkan pemain di luar Kabupaten Lahat banyak yang tampil di ajang turnamen semi open ini. Seperti di hadapan kita tim Kota Jaya ya, Kota Jaya Kecamatan Lahat. Beberapa pemain yang tidak asing ya bagi kita. Dan ada Awal, Arwan, Devin. Juga ada Bobby, Vera. Tommy ya. Sedangkan tim Batu Nidung Kecamatan Pusekso ada dua pemain di luar desa ya, ada Chandra si Raja Tarkam dan juga ada Nopal ya dari lupa sahabat Kecamatan Fajar Bulan atau Jara ya Nopal. Dan di koordinir sepertinya ada senior Batu Nidung Pusekso, Evin. Sekarang masih melakukan pemanasan. Oke, sementara itu kita lihat sahabat di samping kanan ada tim putri yang lagi bertanding. Sepertinya tim putri Karangenda ya. Kita lihat dari jauh di sana ada Firman Kepala Desa Karangenda mengkoordinir mendampingi tim putri tim Karangenda. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Bor. Goyangkan PT Kabupaten Lahat. Mana? Hahaha. Hahaha. Hahaha.
Diawali servis Nopal. Jansen. Servis pertama gagal. 1-0 untuk Kota Jaya. Nomor 15 senior Kota Jaya berhasil. PKT Nopal gagal. Kembali poin Kota Jaya. Ya, nomor 15 menurut si Ben, panggilan Sebor ya. Bobby berhasil. Bobby 3-0. Tuh, skor kita tidak kelihatan ya sahabat. Chandra. Spike pertama gagal Chandra. Kembali poin. Skor ke Kinan. Skor itu. Kinan itu kabar. Vera. Nomor 2. Chandra. Kali ini berhasil Chandra memindahkan bola. 1. Waduh, kita tidak kelihatan skor ya sahabat. Kembali Pera dapat deblok nomor 6 Sugiansah ya. Ada namanya di belakang, di belakang kostumnya ya, Sugiansah. Kembali Chandra, sayang keluar. Keras sekali spek Chandra. Siraja Tarkam dan idola penggemar bola voli ya di Kabupaten Lahat. Sugiansah gagal. Terus Kota Jaya menambah poin di awal permainan. Ya sudah kelihatan sahabat, artinya seru ya pertandingan ini, dan penonton sudah banyak di pinggir-pinggir lapangan. Tuh. Kembali Pera, pemain Kota Jaya, kebanggaan Merapi Selatan ya, bisa dikatakan sekarang senior, kategori senior yang sudah banyak pengalaman. Terus Kota Jaya memimpin. Keras sekali dapat di blok Arwan. Pindah bola Chandra. Arwan. Devin berhasil. Tidak berhasil diselamatkan awalnya karena memang bola sangat sulit untuk diselamatkan. Kembali Batu Niding. Bobby selamatkan Nopal. Nopal selamatkan Bobby. Cyber berhasil senior Kota Jaya. Terus kali ini dapat di blok.
Tanjung Sakti ya. Spike tangan kiri ya, nomor 7 berhasil. Gagal kali ini servis dari Nopal. Awal Chandra ya, santai saja Chandra ya. Chandra keluar. Sepertinya atas gol ya. Dimanfaatkan oleh Chandra, bola masuk. Bela. Banyak sekali poin dihasilkan Pera. Babang Leon. Terhasil Sugiansa. Arwan. Chandra. Apa tipe Arwan? Selamatkan awal, sayang sudah menyentuh net. Alia punya gue. Sih, kesimpian dia. Lagi nong skor ni. Malu ya. Malu. Oh. Ikhlas. Kembali. Ali, pula mama. Ali. Gonye, kena marah egonya ini. Marah egonya. Oke, maaf sahabat, kita pindah spot ya. Karena tidak kelihatan skor tadi. Sekarang 17-16. Memimpin, masih memimpin Kota Jaya. Cyborg dapat deblok. Berhasil 18-16. Chandra. Keras sekali Beketek Chandra. 17-18. Satu poin selisih. Pera. Awal Bobby. Gagal Bobby. 18 sama. Kembali Batu Niding servis. Depin. Masih bisa diselamatkan Hawar. Waduh, perjuangan awal. Sangat sulit awal mengambil bola. Mental ya. Poin untuk Batu Niding 19-18. Oh, sepertinya meminta time out. Oke, kembali ke lapangan. Skor 19-18. Kali ini Batu Niding ya memimpin. Skor yang sangat ketat sepertinya. Setelah Batu Niding tadi sempat tertinggal. Depin. Berhasil Depin blok dari Nopal. Menyentuh perut ya. Sayang keluar spike keras dari Bobby. Hampir saja ragu ya Depin dengan Pera tadi. Terus Beketek gagal. Benar Cyborg ya, pemain legend sepertinya. Nopal. Oh.
kembali Pera. Gagal. Tidak menyentuh tangan Kumblok. 22-20. Kali ini berhasil Bobby ya. Banyak penonton dari Kota Jaya memberikan spot pada tim Kota Jaya. Setiap poin Kota Jaya ada teriakan ya. Teriakan pemberi semangat. Chandra di atas blok. Arwan 22-23. Bobby hampir saja poin. Devin gagal. Devin 24-22. Satu poin lagi tim Batu Nidding berhasil di set pertama ini. Skor yang rapat ya. Ambil Bobby. Vera Chandra mengakhiri laga set pertama ini untuk kemenangan tim Batu Nidding dengan skor 25-22. Oke sahabat, kita nantikan ya jalannya pertandingan set kedua. Oke, kita lanjutkan set kedua sahabat. Skor 1-0 ya untuk Batu Nidding setelah set pertama tadi dapat menangkan laga. Sekarang set kedua dan seperti biasa wasit ya, hakim masih cek posisi dan sepertinya Chandra posisi 4 ya dan Noval posisi 1. Dua sahabat nih. Laga bisa dimulai. Servis dari Kota Jaya. Awal diambil Sugiansa. Angka pertama Kota Jaya 1-0. Chandra nomor 3 berhasil. Devin dapat diambil nomor 3 Sugiansa. Kali ini Batu Nidding 2 sekarang sahabat. Spera Saibor berhasil nopal ya. Bobby Saibor Chandra leluasa sekali ya. Oh!
skor 12-14. 4 tertinggal Batu Nidding ya. Dan berusaha ya merapatkan skor. Bobby berhasil. Bobby diambil nomor 5 Chandra. Selamatkan Cyborg. Devin berhasil. Devin bola sempat bergulir di bibir net dan jatuh di lapangan Batu Nidding. 16-12. Noval nomor 4 gagal. Dapat di blok. Kali ini Chandra berhasil setelah beberapa kali dapat di blok Bobby ya. Ya, kejelian dari spiker yang syarat pengalaman berhasil mencuri poin Chandra tadi. Dibalas oleh Bobby. Bobby. Chandra kembali. Diselamatkan Bobby. Aduh sayang sekali. Vera. Berhasil Vera. Kali ini 6 poin tertinggal Batu Nidding. Nopal. Oh. Berhasil Batu Nidding. Salah posisi ya sepertinya tim Batu Nidding. Poin untuk Kota Jaya. Nopal. Selamatkan Bobby. Arwan. Dapat di blok. Kembali Nopal. Kali ini berhasil. 15-20. Devin. Terus. Terus sahabat. Arwan. Berhasil Arwan. 21-15. Bila tim Kota Jaya berhasil memenangkan set kedua ini, maka jadi nyara persen sahabat. Tapi kita lihat di lapangan. Keluar. Berhasil kali ini Nopal. 16-22. Nomor 5. Nopal berhasil. Nopal hampir saja poin untuk Kota Jaya. Jamsep Nopal. Empat 18, 2 poin lagi. Kota Jaya menjadikan laga berlangsung rubber set. Sulit bagi Batu Nidding untuk mengejar skor karena sudah tertinggal 6 poin. Chandra. Ya keluar. Oke sahabat, artinya laga seru ini akan terjadinya rubber set. 25-18 skor 1-1. Oke, nantikan jalannya pertandingan rubber set. Angka pertama untuk Batu Nidding 1-0. Servis dari Kota Jaya gagal. Awal yang baik bagi Batu Nidding. Arwan. Vera selamatkan nomor 9 Sang Toser.
Ceketek Nopal menambah poin Batu Nidin 2-0. Ceketek Depin selamatkan Nopal. Jatuh bangun Nopal ya. Berhasil 3-0. Bobby main untuk Kota Jaya 1-3. Cyber senior Kota Jaya servis diambil Nopal. Chandra santai saja. Aduh sayang satu, dua, tiga. Kembali Cyber. Kali ini berhasil. Miskomunikasi sayang Kota Jaya. Depin diselamatkan nomor 7. Kurang dorong sepertinya bola Chandra. Lima empat. Pera ambil nomor 7. Nopal main untuk Batu Nidin 6-4. Sama. Tujuh enam. Kali ini Kota Jaya yang memimpin ya. Harwan keluar. Oh, servis dari Harwan, kakinya menyentuh garis belakang. Benaran bola keluar juga ya. Tujuh sama. Nyanyi bolanya. Delapan tujuh memimpin Kota Jaya. Kota Jaya pindah posisi sahabat. Tertinggal satu poin Batu Nidin. Sembilan tujuh, dua poin tertinggal Batu Nidin. Kembali Depin. Hasil Nopal ya. Setelah terjadinya perebutan bola di udara ya. 8-9. Gagal Harwan. 9 sama. Kembali angka sama. Hasil awal 10-9. Ambil. Ada apa? Sepertinya Bobby ya menyentuh net saat memblok. 10 sama. Seru sahabat. Ketop skor. Cyber gagal. Cyber 11-10 kali ini Batu Nidin yang memimpin. Bobby
keluar Bobby. 12-10. Set penentuan set yang menegangkan bagi kedua tim ya, baik supporter ataupun pemain. Kembali Bobby, kali ini berhasil Bobby menebus kegagalan tadi ya. Poin untuk Kota Jaya. 12-12. Hasil Chandra menambah poin untuk Batu Nidding. 14-11, satu poin lagi Batu Nidding akan melangkah ke babak selanjutnya. Tapi tentunya Kota Jaya akan berusaha menahan laju poin-poin Batu Nidding. Bobby dapat di blok Chandra mengakhiri laga ini untuk kemenangan tim Batu Nidding. Oke sahabat, laga yang cukup menegangkan ya. Dan di hitungan poin-poin akhir, Kota Jaya ya tidak berhasil ya, hingga membuat Batu Nidding menambah banyak poin dan berhasil berhak melangkah ke babak selanjutnya. Oke, selamat untuk tim Batu Nidding yang dihuni pemain Raja Tarkam dan Naupal ya. Dan tentunya tetap semangat untuk Pepin, Bobby, Era dan kawan-kawan mewakili tim Kota Jaya. Oke sahabat, terima kasih telah menyaksikan tayangan kita. Dan bila sahabat terhibur ya, mohon maaf ya sebelumnya bila tayangan ini ya mungkin banyak kekurangan-kurangannya. Dan bila sahabat terhibur, sahabat ya bisa membantu channel kita ya untuk perkembangan, agar kita ya berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin menayangkan ya momen-momen yang kita anggap mempunyai histori ya, kenangan baik bagi pemain ataupun ya setidaknya pencinta-pencinta olahraga bola voli di Kabupaten Lahat. Oke, sampai berjumpa lagi.